Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dengan bab i'tikaf. Kemarin kita sebutkan beberapa hal yang dilarang selama bulan Ramadan. Sekarang babnya adalah bab i'tikaf. I'tikaf artinya menetap atau berdiam diri, tapi dalam rangka beribadah. Menetap atau berdiam diri di suatu tempat untuk beribadah. Tentu bagi dalam hal ini menetapnya kita untuk beribadah itu artinya adalah di masjid. Dan syarat daripada i'tikaf itu adalah masjid. Kalau di rumah tidak i'tikaf namanya, istrikaf, ada istrinya. Tapi kalau di masjid baru i'tikaf. Dalam surah Al-Baqarah 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Agar disucikan rumah Allah itu bagi orang-orang ta'if, ta'ifina, orang yang tawaf, wal-'akifina, orang-orang yang beri'tikaf, berdiam diri untuk beribadah, berlama-lama di masjid untuk ibadah. Kemudian war-ruk'i sujud, orang yang rukuk dan sujud. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf ini ada dua macam. Ada i'tikaf yang hukumnya wajib, ada yang i'tikaf hukumnya sunnah. I'tikaf yang wajib itu adalah jika dia bernazar. Jika dia bernazar. Apakah nazarnya bersyarat ataupun tanpa syarat? Niat yang bernazar tanpa syarat itu ya nanti di bulan Ramadan saya bernazar akan i'tikaf sebulan penuh. Kalau dia ucapkan nazar kepada Allah, jadi wajib. Kemudian i'tikaf yang pakai syarat, ambo kalau siai ambo nanti bulan puasa akan, tapi kalau sehat, kalau tidak sehat itu tidak jadi, namanya nazar bersyarat. Tapi kalau dia sudah ucapkan, maka jatuhnya wajib. Adapun yang i'tikaf yang sunnah itu bisa dilakukan kapan saja. Kapan saja kalau dia ingin maka boleh. Hanya saja i'tikaf yang afdal itu adalah di bulan Ramadan. Tapi tidak dibatasi di bulan Ramadan saja yang i'tikaf sunnah. Kapan saja kita ingin boleh. Kapan saja. Artinya jangan kita batasi diri kita ingin i'tikaf hanya setiap Ramadan. Setiap Ramadan ini kita dalam rangka mencari yang namanya Lailatul Qadar. Ada bonus-bonus tertentu. Tapi kalau di luar bulan Ramadan silakan. Kalau kita memiliki kesempatan dan keinginan dalam rangka yang jelas mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dasar i'tikaf ini yaitu disyariatkan dalam agama. I'tikaf itu disyariatkan, apalagi itu bulannya bulan Ramadan. Kalau ada orang ingin beri'tikaf di masjid, itu persilahkan, jangan dilarang. Awak rencanakan i'tikaf, jangan pernah dilarang, karena ini ibadah.
Cuma kalau yang ngejian i'tikaf tapi dari pagi sampai malam lalu asalnya aku pai lalu namanya. Yang i'tikaf itu dia berdiam diri di masjid dalam bentuk ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Paginya dia belajar tafsir, siangnya dia mempelajari hadis. Kemudian setelah sebelum zuhur misalnya dia istirahat. Istirahat boleh. Malamnya dia tidur, silakan. Tengah malam dia tahajud. Ada program-program yang disusun. Tapi kalau pagi sampai malam lalok saja, pai lalok namanya. Karena inti dari i'tikaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini sudah mulai populer di negara kita, istilah i'tikaf. Kalau dulu tercengang orang, bahkan Ramadan pun tercengang orang. Dulu menga orang tu puasa Ramadan manga tu. Kini alhamdulillah dengan semakin banyaknya ustaz yang menggaungkan tentang i'tikaf, kemudian di media sosial juga orang sekarang tak terpaku lagi harus dengan gurunya, bisa lihat di internet, di YouTube tentang berita-berita informasi tentang agama ini sudah menyebar, sehingga alhamdulillah masyarakat sudah banyak tahu tentang bagaimana i'tikaf. Disebutkan bahwasanya sahabat dan istri Rasulullah juga sering melakukan i'tikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebiasaan i'tikaf itu tetap dilakukan walaupun sudah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Cuman apa yang dicari untuk i'tikaf itu adalah Lailatul Qadar. Kalau di bulan Ramadan nanti insyaallah kita bahas Lailatul Qadar di lain kesempatan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya i'tikaf wajib dengan sunnah? Kalau i'tikafnya wajib yang dia bernazar tadi, itu waktunya kapan? Waktunya dah, waktu pelaksanaan, yaitu mulai matahari terbenam. Jadi dia masuk sebelum maghrib. Masuknya sebelum maghrib. Ini waktu itikaf. Dan keluarnya adalah setelah fajar. Setelah fajar. Ini batas waktunya. Masuk sebelum maghrib, keluarnya setelah fajar. Kalau lebih bagus lagi, dia niatkan sehari semalam, niat nazar itikafnya ambus semalam, berarti sebelum maghrib sampai fajar. Ambus sehari semalam, berarti sebelum maghrib masuk, sampai lo masuk maghrib. Setelah maghrib baru dia pulang keesokan harinya. Ini kalau nazarnya i'tikafnya wajib. Kalau niat i'tikafnya sunnah, artinya di bulan Ramadan, itu termasuk sunat. Itu boleh dia berhenti kapan saja. Boleh dia membatalkan kapan saja. Hanya saja tetap yang lebih utama itu adalah berlama-lama di masjid. Berlama-lama. Nah, niat i'tikaf ini walaupun hanya dia sesaat, hanya setengah jam di masjid, tapi niatnya i'tikaf, maka dia akan mendapat pahala i'tikaf. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau membuat tempat khusus, Nabi ini buat tempat khusus i'tikaf di masjid. Ini menyatakan bolehnya membuat tempat khusus untuk i'tikaf di masjid. Kalau di masjid kita tidak mungkin buat tempat.
Hanya saja mungkin coupling bisa. Mengcoupling tempat untuk itikaf. Asalkan tidak mengganggu kepada kegiatan masjid, salat jemaah dan semacamnya. Kalau Pak Ibu pergi itikaf di bulan Ramadan di Masjid Haram, itulah setiap tunggak itu ada yang booking orang yang itikaf itu. Lailataknya, apanya, buah-buahannya, makanannya, sajadahnya, sehingga orang tidak bisa situ. Agar tujuannya agar dia tidak pindah-pindah. Maka istri Nabi dibueknya lah. Ketika Nabi keluar waktu salat subuh, apa kata Nabi? Ma hadza albirratu ridna? Apa ini? Mengago? Artinya lah panuh saja dinya ada tempek. Buek tempek-tempek khusus tadi. Maka akhirnya disuruh oleh Nabi bongkar. Bongkar semua. Buka dia. Jadi boleh buat tempat khusus. Tapi kalau untuk kita enggak usah. Karena awak enggak kadu pelampek jam yang itikafnya. Kemudian tempat untuk makan minum juga sudah disediakan. Hanya memperbanyak ibadah saja yang akan kita lakukan. Dan itu pun kalau awak buat tempat khusus lu akan merusak pemandangan masjid kau. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat-syarat yang i'tikaf, kalau Islam itu sudah jelas. Kemudian mumayyiz, anak-anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian suci dari junub, sudah suci dari junub. Jadi orang yang dalam keadaan junub tidak sah, tidak boleh masuk masjid. Juga suci dari haid dan nifas. Jadi kalau wanita haid, wanita nifas, dia tidak boleh beriktikaf di masjid kecuali setelah dia suci. Kemudian rukun iktikaf. Rukun iktikaf itu adalah niat semata-mata hanya mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada niat lain. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Selama di masjid, dia menyibukkan diri dengan ibadah. Dengan baca Quran kah, mengkhatamkan Al-Quran kah, mau murajaah kah, menghafal Al-Quran kah. Atau tadabbur, membaca tafsir Al-Quran, membaca pelajaran-pelajaran. Artinya, tidak banyak tidur, tapi banyak kepada mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian i'tikaf hanya boleh dilakukan adalah hanya di masjid. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri istri-istrimu sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ini menunjukkan i'tikaf itu di masjid. Jadi i'tikaf itu hanya di masjid. Tidak boleh disewa sebuah gedung untuk tempat i'tikaf. Itu tidak bisa. Tempatnya hanya di masjid. Masjid yang mana? Ini terjadi khilafiyah ulama. Masjid yang boleh dijadikan tempat i'tikaf. Tapi kesimpulannya saja kita sebutkan. Tempat yang boleh dijadikan i'tikaf itu adalah masjid di mana saja, tapi syaratnya hidup salat 5 waktu. Idrik salat berjamaah 5 waktu. Baik itu masjid ataupun musala, tapi ada idrik salat 5 waktu, itu boleh. Walaupun ulama nanti ada yang menyatakan tidak boleh masjid yang tidak ada salat Jumatnya. Tapi kesimpulannya adalah boleh masjid mana saja, tapi dengan syarat 5 waktunya dah salatnya. Tetapi lebih baik, yang afdal
ada salat Jumatnya. Karena ketika salat Jumat, dia tidak perlu lagi dan mencari masjid yang ada salat Jumat. Kalau yang itikaf di musala tu cari lo masjid, keluar dari masjid lo. Keluar dari masjid ini yang dihindari. Jadi karena selama itikaf itu dihindari keluar masjid yang akan dihindari. Hindari keluar masjid. Perbanyak dalam masjid. Nah, ini mencari masjid lo ke Jumat. Ini tentu tidak afdal. Yang afdal itu masjid yang ada salat Jumatnya, itulah masjid yang lebih utama. Kemudian menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, pekarangan masjid itu termasuk bagian dari masjid. Jadi mazhab Hanafi, Syafi'i dan Imam Ahmad, salah satu pendapat dari pengikut Imam Ahmad, pekarangan masjid artinya yang masih dalam lingkaran pagar masjid itu bagian dari masjid. Artinya sampai ke halaman masih belum dianggap batal i'tikafnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan satu riwayat pula dari pengikut Imam Ahmad, pekarangan masjid tidak termasuk bagian masjid. Berarti kalaulah kalamannya, dia telah dianggap batal i'tikafnya, harus berniat lagi. Tetapi menurut mayoritas ulama adalah selagi itu dalam hal dia keluar itu dalam keperluan mendesak, itu tidak dianggap batal. Seperti apa yang mendesak? Dia batal wuduk, lalu terpaksa keluar berwuduk, itu tidak dianggap batal. Inya perlu babuko bajapui lo keluar pabukuan, itu tidak dianggap batal. Artinya apa? Selagi keperluan itu darurat yang mengharuskan dia keluar, itu dia tidak dianggap batal dari i'tikafnya. Kecuali sengaja pai manggalih kawa keluarnya, tu jaleh batalnya. Awak izin ustaz ke mana? Dibuka kedai lu, itulah batal tu. Batal dia. Berarti pas masuk harus niat i'tikaf lagi. Kemudian bagi wanita bagaimana? Bagi wanita, apakah wanita ini wajib i'tikaf juga atau ikut i'tikaf? I'tikafnya wanita itu adalah sesuai dengan izin suaminya. Kalau lah izin suaminya, dibawanya di suaminya i'tikaf, nya boleh. Tapi tidak boleh mencongcong surang-surang saja. Tanya engkau dah awak lu. Lih boleh buat itikaf satu, itikaf dah. Boleh saja. Boleh buat. Dan itu kebiasaan. Kalau apa-apa ibu-ibu payumroh, itu yang ketemu di Arab Saudi itu, Mekah Madinah itu jarang orang Arab. Arab Saudi maksudnya. Susah mencari orang Arab Saudi. Karena wanita-wanitanya keluarnya hari Jumat saja, hari Kamis malam. Kalau kamu mencari orang asli Arab Saudi itu, cari 10 malam terakhir. Biasanya orang Arab Saudi asli itu keluar tujuh anak-anak istrinya, bawa itikaf ke Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi. Itu keluar penduduk asli. Tapi kalau di luar itu tuh jarang nampak penduduk asli Saudi itu. Jarangnya keluar rumah. Intinya adalah ibu-ibu, para wanita yang dia ingin i'tikaf, dia harus izin suaminya. Itu saja. Kalau tidak ada suami, basat asia mahramnya, apanya kah, udanya kah, atau anak laki-lakinya kah? Lebih boleh mah satu itikaf. Tanya kepada mahramnya.
Kemudian awal dan akhir i'tikaf dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana i'takafa ma'i faly'takifil asyral awakhir." Barang siapa yang melakukan i'tikaf bersamaku, hendaknya dia melakukannya pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi Nabi i'tikafnya mulai kapan? 10 malam terakhir. Tetapi setahun sebelum Nabi meninggal, beliau i'tikaf 20 hari sebelum Ramadan berakhir. Berarti di hari ke-11 beliau mulai i'tikaf. Beliau di awalnya sebelum maghrib malam ke-21, Sabalun Mugari malam ke-21, hendaknya dia sudah masuk ke masjid. Tuh. Berakhirnya bila? Berakhirnya adalah malam takbiran. Malamnya. Malam terakhirnya untuk yang mana malam takbiran lah. Malam takbiran itu sudah berakhir. Hanya saja tetap dianjurkan bagi orang yang i'tikaf pulangnya setelah salat hari raya. Sudah hari raya Id tetap dianjurkan. Tetapi kalau nyolah pulang sebelum salat Id, artinya setelah malam Ramadan itu berakhir, makanya tetap dianggap sudah sah i'tikafnya. Itu nan samparono. Sebenarnya dikatakan orang yang melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, hendaklah dia menginap di masjid pada malam Idul Fitri. Kemudian di pagi harinya dia keluar dari masjid menuju tempat salat hari raya. Nah, itu yang dianjurkan. Tapi kalau lah menyasak nak pulang malam takbiran tu lah boleh pulang. Lah, Allah boleh pulang. Karena malam tu sudah pas malam takbiran tu sudah masuk satu Syawal. Kemudian beberapa hal yang dianjurkan dan yang dilarang atau dimakruhkan dilakukan ketika i'tikaf. Apa yang dianjurkan itu yang jelas memperbanyak ibadah, itu anjuran. Seperti di sini disebutkan, seperti memperbanyak ibadah-ibadah sunat, perbanyak salat, memperbanyak baca Quran, perbanyak zikir, istighfar, doa, salawat dan ibadah-ibadah lainnya. Yang intinya menghubungkan antara diri awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan juga mengadakan kajian seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah para nabi, sejarah orang-orang para sahabat, orang-orang saleh, atau mempelajari fikih di masjid juga dianjurkan. Jadi ilmu yang harus belajar itu tidak terbatas, boleh apa saja. Kemudian yang makruh dilakukan selama itikaf itu adalah melakukan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ajan karajo, banyak karajo, sio-sio. Mau ta sesajam dua jam. Tahalah otanya, tidak jalih lah doa. Tidak jalih lah, jangan pangkau ta. Itu sudah makruh. Yaitu yang i'tikafnya tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk yang dimakruhkan adalah sering keluar masjid. Aku agak karena itu bodi awak. Kalau nak menggalih-galih, acok nak keluar. Ini satu yang sebenarnya dimakruhkan bagi orang yang i'tikaf di bulan Ramadan. Kalau mampu sebenarnya
Bayubana asal itikaf. Cuman itu lo pas hari panennya itulah kekiru. Hari mencarinya itu wa'alai. Banan bisanya. Karena tidak lo wajib dah. Sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Biasanya dawa. Sebenarnya salat tarawih itu saja itu sudah cukup. Sudah cukup. Untuk dianggap karena Nabi tidak pernah melebihkan salatnya baik Ramadan ataupun luar Ramadan dari 11 rakaat. Hanya saja Nabi itu panjang-panjang. Lamu. Dewa 20 sewantanya. Jadi 20 banyak. Tapi sejam 2 jam sudah. Nabi 8. Salat tarawih malam beliau itu. Tahajud beliau. Tapi selesainya lah menjelang subuh saja. Artinya beliau salatnya panjang. Dan salat Nabi itu bagaimana? Itu yang tak alun tak tiru dewa alai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran. Kemudian fala yas'al, fala tas'al tulihina wa husnihina. Jangan engkau tanyakan bagaimana panjangnya dan bagusnya. Bila itu salatnya mana? Baralamu baca ayat salamu tulu rukwa. Salamu tulu sujud. Kalau baca surah Al-Baqarah, ya salamu Al-Baqarah tulu rukwa Nabi itu. Itu bagus salat beliau. Salamu baca Al-Baqarah tulu sujudnya. Aku tidak tahu, yang tidak tahu, cuba lah dia. Misalnya sehalaman. Sehalaman satu rakaat. Berapa katunya tu sehalaman? Tergantung ustaz imamnya. Mau capek ke lembek. Angka 2 minit, 3 minit. Salamu itulah rukuk. Salamu itulah sujud. Itu standar. Tapi tidak ada 23-7 minit dah. Itu tidak betul salat. Itu batal salatnya. Karena dia telah tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Orang muda bila bisa kira-kira tu. Cuma kalau nan tua-tua baru sekatojok kata orang lah rukuk lah dia. Kau bahaya. Yang jelas itu tidak sah. Kemudian apa saja yang boleh dilakukan ketika i'tikaf? Orang yang i'tikaf dia boleh melakukan apa? Menyisir rambut dan mengguntingnya, motong kuku, membersihkan diri, mandi dan semacamnya boleh, atau mengenakan minyak wangi. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di masjid, maka beliau menjulurkan kepalanya kepadaku melalui celah-celah bilik. Kau bayangan rumah Nabi bayang. Kau masjid, enggak kau masjid Nabawi. Kemudian kau di samping kau tu rumah Nabi. Tu baderet 9 petak kasenan. 9 petak karena istri beliau 9. Ayam paling sabalah masjid ke mana adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tu ada lo pintu na situ. Di jendela tu ada pintunya. Sampai beliau mengintip ke dalam masjid. Lah rami orang tu alun. Lah rami orang tiba baru beliau keluar untuk jadi imam. Ketika beliau yang i'tikaf, beliau tidak keluar masjid. Cuma kepala beliau selalu juluan ke dalam rumah beliau. Lalu disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aku menyisir beliau padahal saat itu aku sedang haid. Artinya sedang di rumah. Dan beliau menyisir Nabi. Satu Aisyah. Sunnahnya. Jadi sunnah pak. Menyikir rambut abu awak ke orang rumah. Ini buat kecubuan tu. Kepai-pai ke. Sikir nak buat udah cik lah. Nabi saja. Basikir nak buat-buat. Abu beliau. Jadi ibu-ibu nak mendengar kini. Kalau lah udahnya. Tolong. Sikit anak buat udah tu kalau kamu kapai. Itu sunnah.
Kalau niat mengarajuannya karena ini sunnah Nabi, dapat pahala wak. Dapat pahala. Gadang pahalanya mengikuti sunnah. Menyisir rambut suami. Kemudian yang boleh dilakukan juga adalah keluar untuk keperluan yang sifatnya manusiawi yang tidak bisa ditunda. Seperti apa? Buang air besar, buang air kecil, itu tidak bisa, itu tahan-tahan. Dan itu boleh dilakukan keluar dari masjid, dan itu tidak membatalkan i'tikafnya. Begitu juga dia hendak mengambil makanan dan minuman, ini boleh ambil keluar sebentar, dan asalkan tidak lama. Atau yang darurat acele, muntah. Muntahnya harus keluar, darurat harus keluarnya dari masjid. Artinya intinya adalah, kesimpulannya, seorang yang sedang i'tikaf diperbolehkan keluar dari masjid asalkan itu darurat dan waktunya tidak lama. Tidak lama keluarnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang membatalkan i'tikaf? Batalnya sengaja keluar masjid tanpa ada kepentingan. Moncong-moncong saya keluar, taragak-taragak anak senam. Taragak senam-senam di luar, itu batalnya. Sengaja keluar tanpa ada darurat tadi. Kan tadi darurat dah, buang air, muntah atau perlu makan, keluar. Tapi kalau ingin satu senam di halaman atau ingin maraton keluar sebentar, pergi maraton ya, itu batal. Atau izin sak penggalih sentak keluar, itu batalnya tu. Izin ko mantan anak sekolah sentak, batalnya ya. Karena dia bukan darurat, bukan terhitung darurat. Kemudian dia haid atau nifas. Tanya haid dan nifas, maka membatalkannya daripada i'tikafnya. Kemudian junub, mimpi. Pas mimpi itu batalnya, keluar lu, mandi lu. Setelah mandi pasang i'tikaf, niat i'tikaf balik untuk niat i'tikaf di dalam masjid. Kemudian bagaimana kalau bernazar i'tikaf di masjid tertentu? Boleh kalau kita mampu. Tapi kalau mau beri'tikaf di masjid tertentu, syaratnya tiga saja. Masjid yang boleh dijadikan nazar untuk i'tikaf. Tidak dibenarkan berpergian kecuali mengunjungi tiga masjid. Pertama Masjid Haram, Masjid Aqsa dan masjidku ini, kata Nabi. Itu Masjid Nabawi. Itu kira-kira Pak, ke sekilasnya, sekilas tentang bagaimana ilmu tentang i'tikaf. Syukran ya Rabbi, syukran.